Assalamualaikum, nama saya Kak K. Saya join workshop Nafas Doa ni pada bulan Ogos 2022. Masa saya join workshop Nafas Doa ni, saya sedang mencari-cari. Sebab waktu tu saya dalam keadaan depression, anxiety, tertekan, panic attack. Saya terbeban dengan masalah. Jadi saya mencari jalan keluar. Dan Alhamdulillah, saya jumpa workshop Nafas Doa ni. Apa yang saya dapat selepas saya join workshop Nafas Doa ni, saya jadi sangat tenang, saya rasa saya menjadi orang yang baru sebab saya dah belajar bagaimana untuk memaafkan, bagaimana untuk bergembira dengan ujian, bagaimana untuk redha. Dan yang paling best sekali, saya belajar macam mana khusyuk dalam berdoa serta bonusnya saya boleh praktikkan juga dalam solat saya. Maknanya saya dapat khusyuk dalam solat. Apa yang miracle yang saya dapat lepas saya join Nafas Doa? Miracle yang saya dapat tu terlalu banyak, tapi antaranya saya dah jadi seorang yang tenang dan Allah bukakan jalan untuk saya cari jalan menyelesaikan masalah saya. Miracle yang kedua, saya selalu amalkan ketika contohnya saya dalam keadaan mencari parking, saya amalkan Nafas Doa, saya buat Nafas Doa, Alhamdulillah parking betul-betul ada di depan pintu. Maknanya senang, memudahkan kerja saya. Yang ketiganya, baru-baru ni suami saya tak sihat, jadi dia mengalami sesak nafas sebab dia ada gastrik. Jadi saya buat Nafas Doa sambil saya urut dada dia. Waktu tu dia keadaan suka nak bernafas dan saya minta dia juga buat Nafas Doa. Dan Alhamdulillah selepas 5 minit, keadaan dia yang sakit tadi tu, dia dah reda. Sakit tu dah reda dan dia boleh tidur dan dia tertidur sendiri. Alhamdulillah, banyak sangat magic dan miracle yang saya dapat daripada workshop Nafas Doa ni. Alhamdulillah, saya tak boleh nak gambarkan kat sini. Banyak faedah, banyak kebaikan, banyak ilmu yang saya dapat daripada workshop Nafas Doa ni. Jadi saya rasa memang dengan join Nafas Doa ni mengubah seluruh kehidupan saya. InsyaAllah.